Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abi ya. Kali ini Abi mau ini apa labun ya. Kemarin Bunda pernah menyarankan beli dua aja sepeda, yang satu buat Dafa, yang satu buat saya untuk olahraga ya, biar badannya agak kurusan dikit gitu. Karena tambah hari ini tambah gede ya perutnya ya. Padahal makannya Abi kok nggak terlalu banyak Bun. Kalau lagi mukbang aja yang banyak ya. Kalau setiap harinya Abi itu standar aja makannya ya. Dan kali ini saya ini mau bersihin sepeda yang saya udah ini. Sepedanya yang ada gitu ya. Kemarin itu rusak Bun ya. Ini juga udah rusak juga satu ya. Nah, sekarang mau saya benerin gitu. Oke, seperti apa sepedanya kira-kira? Apa udah remuk apa belum? Oke, ikutin ya. Sekalian saya mau nyuci Ninja ini. Ini udah lama enggak pernah dicuci karena saya habis jalan-jalan sama Uminia. Enggak pernah dicuci sampai sekarang. Pernah kena hujan. Sayang lah Bun ya. Karena kita belinya pakai keringat ya. Carinya uang kayaknya susah gitu. Kalau enggak dirawat itu sayang kalau Abi ya. Pokoknya semua apa-apa yang ada di rumah ini pasti saya rawat dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau mau ikat ikut, mau tahu sepedanya kayak apa? Nah, ini dia. Nah, kayak gini nih. Ini udah pegangan remnya udah putus. Ini saya cuci dulu. Nah, habis dicuci besok insya Allah saya bawa ke bengkel sepeda ya. Biar bener semuanya. Ini rem-remnya juga kayaknya udah gak beres. Nah, ini nih. Ini motor kesayanganku ini. Meskipun saya udah tua, masih apa namanya? Masih enak-enak aja ya, bawanya ya masih enjoy gitu. Masih mantap gitu ya buat jalan-jalan sore kalau lagi ada waktu lenggang ya. Dan ini sepeda nih lagi satu nih. Ini harus dicuci juga. Karena ini ada yang patah di bawah ini. Nah, di sininya ada yang patah. Ini harus dibenerin juga. Kalau udah sehat semua sepedanya, baru Abi itu naik sepeda gitu. Oke, sekarang penyucian dulu, dicuci dulu bersih, besok insyaallah kita bawa. Nah, ini kita mulai penyucian Bun. Cuci yang gede dulu ya. Ini Bun ya. Kali nyuci aja. Sekarang kan aktivitasnya sore Bun, lagi santai-santai ya. Jadi enak di sini kita mandi dan segar. Ini sayang lah Bun ya, kalau dijual ini masih ada peninggalan almarhum Bunda Dafa ya. Juga sayang mau dijual gitu. Thank you.
lagi ingat kita mau beli gitu bun, duitnya ngumpul-ngumpuli gitu ya. Kalau udah dapat baru nggak dirawat tuh sayang abi ya. Ingat nyarinya gitu lah bun ya. Oke, ini tinggal siram-siramnya aja. Oke. Udah selesai. Jadi tinggal lap-lap dulu ya. Dari kegiatan sore ya. Sepedanya udah kita cuci sepedanya sampai bersih, karena kan kalau sepeda itu pun dinaikin ke mobil jadi ya sayang lah ya, kalau misalkan kotor itu kan dalamnya ya, kita sikat dulu. Jos. Kelihatannya baru lagi. Ini buat olahraga ya. Ini kayaknya kocak juga. Kita nggak beres. Kita tinggal ngelap-ngelapin ya bun, karena ini sepeda bekas makanya rem-remnya udah pada rontok ya, tapi mau dibenerin ya. Oke, udah rampung ya.
Oke, masih ada satu lagi. Kalau ini lumayan bun ya, sepedanya lumayan bagus ini. Tapi bagus-bagus juga masih sudah rontokkan semua. Aduh. Kalau nggak diurus ya saya lampunya. Dari dulu tuh Abi nggak pernah punya motor, punya sepeda ya pun, apalagi mobil ya, nggak kebayang ya. Jadi rezekinya Abi tuh tahun 2015 itu baru ya pun ya. Makanya saya kalau masalah sepeda, motor, mobil itu paling sayang ya, karena ingat beli gitu ya. Kalau itulah bun, ini hanya bun. Kalau misalkan Abi ada itu lah. Boro-boro motor pun, sepeda aja saya gak punya loh pun. Terus terang aja saya tuh orangnya dari dulu itu emang gak punya pun ya. Cuman dari tahun 2015 tuh main YouTube sambil daganan itulah ya, baru Abi itu punya ya bun. Alhamdulillah udah beres ya bun. Kayaknya motor harus dicuci semua ini. Nah yang terakhir ya bun, saya itu makanya sayang motor, sayang sepeda ya, sayang mobil ya. Karena saya hidupnya bun dari dulu tuh nggak senang gitu ya. Pokoknya susah, sering diperantau orang gitu ya bun. Makanya saya kalau apa-apa tuh, makanya saya sayang banget ya bun.
semua gitu ya. Pokoknya yang bisa dimanfaatin saya tuh masih sayang ya. Kita punya begini udah sangat bersyukur sekali, alhamdulillah ya, karena dari dulu saya tidak pernah ngalamin kebahagiaan kayak gini ya. Tinggal bersihin udah. Gila. Alhamdulillah. Sampai selesai ya. Apabila ada kesalahan, Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.